Orang duk sebut kopi radis ini boleh tak digunakan untuk ubat kencing manis? Sebab dia ada gula. Boleh tak dia digunakan? Boleh. Untuk ubat kencing manis. Tetapi syaratnya, syaratnya mesti ada satu proses, proses penyimpanan. Bancuh dia, masukkan ke dalam termos, simpan, minum besok hari. Ataupun belah pagi, minum pada sebelah petang. Sebab apa? Sebab baru dia keluar semua. Bila masuk ke dalam termos itu, dia panggil termos itu jaket. Kita pasangkan di dalam termos, masukkan. Panas itu menarik keluar, air itu. Menarik keluar semua hasiat-hasiat daripada pokok tubuh gajah pun keluar. Pokok leban pun keluar. Halban itu untuk penyakit kencing manis. Ha. Di Pontianak, halaban dia panggil. Halaban. Kita panggil halban. Ha. Atau orang panggil laban. Laban. Itu untuk ubat kencing manis. Terbukti dalam pengkajian sains. Dua dah bahan. Akal larak, astringent untuk kencing manis. Tongkat ali, pahit untuk kencing manis. Ha. Mengkudu untuk ubat kencing manis. Apa lagi? Cuba kita tengok. Tebu gajah, mengkudu, halaban, pokok apa ni? Tongkat ali. Lagi? Apa dia? Pokok mata pelanduk. Mata pelanduk tu kan astringent untuk kencing manis. Hampir-hampir tujuh herba tersebut terjelawang. Terjelawang adalah untuk kencing manis. Hampir-hampir semua tujuh herba itu untuk sakit kencing manis. Tapi bila kita masuk dalam gelas, dalam cawan, cangkir, pertama airnya banyak. Air yang banyak, dia punya konsentrasinya dah lari. Sebab tu kena beli cangkir HPA. Cangkir HPA tu wajib kena beli. Nak jadi ubat kan? Kemudian kita aduk itu lama. Iaitu aduklah mesti ingat arah seperti orang bertawaf. Tawaf sudahnya berapa? Sebanyak 61 kali. Tapi air itu masuk separuh saja. Separuh saja dulu. Kemudian tambah air lagi. Aduk lagi sebanyak 16 kali. Ha, cuba kita kira tengok. 16. 16 dengan 61. Jadi 77. 77 kali. 7. Angka 7. Angka 7. Maka selepas itu masuk dalam termos. Termos HPA. Yang berkualiti tinggi itu. Kalau beli termos yang murah, tak jadi. Termos HPA. Simpan itu, minum pada esok esok hari. Tengok, bacaan gula turun. Kenapa jadi begitu? Kerana kesemuanya keluar. Kalau kita bantu-bantu gitu minum itu, yang keluar gula saja. Macam kita minum air gula. Kenapa gula kita tak naik? Kalau kita minum begitu. Ha, itu perbezaannya cara menyediakan yang betul. Ingat, sesuatu itu mesti aduknya seperti orang bertawaf.